Amy! Film dibuka di sebuah penjara Jepang. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Nick, seorang narapidana yang merupakan mantan tentara Amerika. Ketika sedang membersihkan toilet, Nick menemukan seorang napi Yakuza yang digantung oleh geng napi lain. Nick langsung menolong napi tersebut, dan segera memanggil para sipir. Akan tetapi, polisi malah menghajar Nick, dan juga si napi Yakuza, karena dianggap bersekongkol. Dikarenakan para sipir, menemukan sebuah surat, di dalam celana si napi Yakuza. Yang mana si napi Yakuza tersebut, berencana akan mengirimkan surat itu keluar. Dan para sipir mengira, Nick terlibat dalam rencana si napi Yakuza. Alhasil, mereka berdua pun dihukum, dikurung di ruang isolasi, selama 2 minggu. Setelah masa hukuman selesai, Nick dan Kiyoshi disatukan ke dalam sel biasa. Si napi Yakuza ini diketahui bernama Kiyoshi. Kiyoshi berterima kasih kepada Nick karena telah menolong dirinya. Namun Kiyoshi meminta Nick untuk menolongnya sekali lagi. Ternyata Kiyoshi berencana akan melarikan diri dari penjara tersebut. Untuk melancarkan aksinya tersebut, Kiyoshi berencana akan melakukan bundir, agar dilarikan ke rumah sakit umum. Ketika sudah tiba di rumah sakit umum, Kiyoshi akan menghubungi geng Yakuza-nya, untuk membantunya melarikan diri. Nick pun setuju membantu Kiyoshi. Karena setelah Kiyoshi berhasil melarikan diri, ia berjanji akan membantu Nick, untuk keluar dari penjara tersebut. Lalu di keesokan harinya, Nick, Kiyoshi dan puluhan napi lainnya, dibawa menuju ke tambang, untuk bekerja. Selesai bekerja di tambang, mereka dibawa kembali ke sel masing-masing. Kemudian, Kiyoshi mulai melancarkan aksinya, yaitu melakukan bundir. Namun sebelum melakukannya, Kiyoshi berpesan kepada Nick, untuk segera memanggil para sipir, dan memastikan agar ia tetap bernafas. Dengan sebuah besi tipis, yang ia temukan di tambang tadi sore, Kiyoshi langsung melakukan aksi bundir. Setelah itu, Nick langsung berteriak memanggil sipir. Hingga pada akhirnya, Kiyoshi pun dilarikan ke rumah sakit. Sudah hampir 2 minggu, namun Kiyoshi masih belum juga kembali ke penjara. Nick menduga kalau Kiyoshi telah berhasil kabur dari rumah sakit umum. Adegan beralih pada sebulan kemudian, di mana Nick akhirnya dibebaskan dari penjara dengan uang jaminan dari geng Yakuza. Nick sangat lega karena ternyata Kiyoshi menepati janjinya, yaitu membantunya keluar dari penjara. Bahkan, ia dijemput dengan sebuah mobil oleh seorang Yakuza utusan Kiyoshi. Akhirnya Nick tiba di markas dan berhadapan dengan para petinggi Yakuza, termasuk Kiyoshi. Klan Yakuza Kiyoshi disebut klan Shiromatsu. Salah satu petinggi Shiromatsu, yang bernama Orochi, lantas menawarkan pekerjaan kepada Nick. Sebagai balas budi, atas kebaikan Nick, membantu Kiyoshi selama di penjara. Karena sudah resmi bergabung ke dalam geng, Nick pun lantas diberikan tugas pertama. Yaitu menagih uang pajak, kepada seorang pengusaha Amerika, yang memiliki bisnis di Jepang. Good. Selesai pertemuan itu, Nick pun dibawa menuju ke sebuah klub malam, milik klan Shiromatsu. Nick pun diberikan sejumlah uang, untuk bersenang-senang di sana. Kemudian, Nick ditawari bir, oleh seorang wanita bernama Miru. Nick tampak terpesona dengan kecantikan Miru. Namun ia belum mengetahui, kalau Miru adalah adik Kiyoshi.
make some money. All right. Di keesokan harinya, Kiyoshi membawa Nick menjalankan tugas pertamanya, yaitu menagih uang pajak di sebuah pabrik. Sesampainya di pabrik tersebut, Kiyoshi pun menyuruh Nick masuk ke dalam. Sedangkan ia dan si supir akan menunggu di dalam mobil. Namun ketika ditagih, si pemilik pabrik malah menolak membayar. Ia merasa tidak memiliki kewajiban membayar pajak kepada geng Yakuza. Mengingat ia sudah membayar pajak kepada pemerintah Jepang. Pria ini juga malah mencaci maki Nick yang malah tunduk kepada geng Yakuza. Padahal, ia adalah orang Amerika, sama seperti dirinya. Tak terima dicaci maki, Nick pun marah, dan inilah yang ia lakukan. Kemudian, Nick kembali ke mobil, dan melapor kepada Kiyoshi, kalau si pemilik pabrik, sudah ia beri peringatan keras. Menanggapi itu, Kiyoshi tampak tersenyum bangga, karena Nick ternyata bisa diandalkan. Lalu di malam harinya, anggota klan Shiromatsu termasuk Nick dan Kiyoshi, kembali berkumpul di klub malam biasa. Minum-minum dan sembari bercerita tentang pengalaman masing-masing. Namun di tengah asik mengobrol, mereka dihampiri geng Yakuza dari klan Sezu. Diketahui kalau kedua geng Yakuza ini memiliki hubungan yang tidak akur, alias saling bermusuhan. Bahkan, kedua kubu saling bersaing dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Termasuk berebut hak kuasa pabrik yang tadi siang ditagih oleh Nick. Klan Kesu bersikeras mengatakan kalau klan mereka lah yang berhak mendapatkan pajak dari pabrik tersebut. Bahkan mereka dengan beraninya menghina ketua klan Shiromatsu yang sudah tua bangka. Mereka juga menghina Nick dengan sebutan kucing putih yang dipelihara oleh klan Shiromatsu. Tentu saja Nick tidak terima, hingga inilah yang ia lakukan. Untung saja tidak terjadi baku hantam, karena geng Sezu memutuskan pergi dari sana. Namun mereka pasti akan kembali untuk balas dendam kepada Nick yang telah mempermalukan geng mereka. Setelah itu, Kiyoshi membawa Nick ke sebuah apartemen yang akan Nick tempati. Berikut fasilitas mewah dan juga jas hitam khas Yakuza. Lalu di keesokan harinya, Kiyoshi dan juga Nick mendatangi seorang bos bandar judi. Kiyoshi langsung menampar bandar tersebut karena tidak patuh membayar pajak kepada geng Shiromatsu. Setelah itu, Kiyoshi menyuruh Nick untuk mengintimidasi sang bandar agar ia kembali patuh. Namun si bandar yang anti dengan orang Amerika malah dengan berani menghina Nick dengan sebutan anjing putih. Menanggapi hinaan itu, inilah yang Nick perbuat. Setelah itu, Kiyoshi lanjut membantai si bandar dengan cara yang sangat brutal. Dari sini Nick baru sadar bahwa Kiyoshi ternyata jauh lebih brutal dari dirinya. Setelah itu, mereka pun pergi setelah mengambil semua uang si bandar. Adegan beralih pada besok malamnya. Di klub malam tersebut, perhatian Kiyoshi tertuju pada adik perempuannya yang asik berjoget dalam keadaan mabuk. Kiyoshi lantas menegur si adik agar lebih menjaga sikap, mengingat dirinya adalah perempuan. Kiyoshi lantas menugaskan Nick untuk mengantar Miru yang mabuk pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Sesampainya ke rumah, Miru lantas mengajak Nick masuk ke dalam untuk melakukan ritual bercocok tanam. Nick pun dengan senang hati menerima ajakan Miru untuk bertempur. Mengingat pisau tumpulnya sudah lama tidak diasah. Di keesokan paginya, Kiyoshi kembali memberi tugas kepada Nick, yaitu membeli perlengkapan senjata ilegal. Yang mana transaksi tersebut akan dilakukan di sebuah dermaga. Kiyoshi meminta Nick berhati-hati dalam menjalankan misi kali ini. Mengingat, uang yang akan ia bawa sangatlah banyak. Tanpa membuang waktu, Nick langsung menuju ke dermaga tersebut. Namun sesampainya di sana, Nick pun dibuat terkejut. Karena mafia penjual senjata tersebut, semuanya sudah tewas berjatuhan. Di waktu yang sama, Nick dikepung oleh geng Sezu. Yang mana ternyata, merekalah pelaku pembantaian ini.
Karena sebelum ini, mereka telah mendapat info dari sumber terpercaya bahwa Nick dari klan Shiromatsu akan melakukan transaksi besar di dermaga tersebut. Mereka langsung menggeledah mobil Nick untuk mengambil uang tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menemukan apa-apa. Kemudian, mereka pun bersiap akan menghabisi Nick. Sebagai balas dendam, karena Nick telah mempermalukan geng mereka di klub malam tempo hari. Akan tetapi, Nick yang seorang mantan militer terlatih dengan sigap membalikkan keadaan. Alhasil, dua orang dari mereka tewas di tangan Nick. Lalu Nick pun segera pergi dari sana. Di keesokan harinya, geng Shiromatsu berkumpul, membahas perihal misi Nick yang gagal. Ketua geng Shiromatsu kesal kepada dua petinggi geng, yaitu Kiyoshi dan Orochi. Karena tidak seharusnya, mereka berdua menugaskan Nick, yang seorang anggota baru, menjalankan misi berbahaya seorang diri. Untungnya uang transaksi tersebut gagal ditemukan oleh geng Sezu, yang ternyata disembunyikan oleh Nick di bawah kap mobilnya. Kiyoshi lantas mengutarakan kecurigaannya bahwa kemungkinan besar ada orang dalam yang membocorkan misi Nick kepada geng musuh yaitu geng Sezu. Kemudian, Nick dan Kiyoshi memotong jari mereka. Sebagai bentuk permintaan maaf atas kegagalan misi ini hingga membuat ketua Shiromatsu kecewa. Hanya Orochi saja yang tidak berani melakukannya. Padahal sebagai salah satu petinggi Shiromatsu, ia juga bertanggung jawab atas kegagalan misi ini. Tampaknya sang pemimpin Shiromatsu perlahan sudah mulai menyukai Nick atas kesetiaan dan pengorbanannya. Ia lantas memberi Nick sebuah misi rahasia, yaitu menemukan si pengkhianat di dalam tubuh geng Shiromatsu yang telah membocorkan misi Nick. Kemudian, si pemimpin membawa Nick ke sebuah tempat untuk melakukan ritual perekrutan petinggi baru dari klan Shiromatsu, yang dimana kandidatnya tak lain adalah Nick sendiri. Dengan kata lain, posisi Nick sekarang sudah sederajat dengan kedudukan Kiyoshi dan Orochi. Sang ketua meminta Nick bersumpah untuk setia sampai mati kepada klan Shiromatsu. Dan jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan yang sudah ia berikan. Di malam harinya, geng Shiromatsu lantas berpesta pora untuk merayakan kenaikan pangkat Nick. Kemudian, Kiyoshi bicara empat mata dengan Nick. Kiyoshi ternyata sudah mengetahui perihal hubungan antara Nick dan adiknya. Kiyoshi lantas meminta Nick meninggalkan Miru secara baik-baik. Karena Kiyoshi tidak ingin si adik menikah dengan seorang Yakuza yang identik dengan kekerasan dan bisa mati kapan saja. Menanggapi itu, Nick mencoba meyakinkan Kiyoshi bahwa dirinya akan selalu berusaha untuk membahagiakan Miru. Namun Kiyoshi tetap pada pendiriannya yang enggan menerima adik ipar yang berstatus Yakuza aktif. Nick masih belum memiliki keberanian untuk mengatakan putus kepada Miru. Mengingat, Miru sangat mencintai dirinya, dan ia juga merasakan hal yang sama. Kemudian, Miru mentato punggung Nick dengan motif tato yang identik dengan lambang Yakuza. Hari demi hari, Nick menjalankan tugasnya dengan sangat giat. Seperti menagih hutang, bertransaksi, hingga melakukan pembantaian. Hubungannya dengan Miru juga masih terus berjalan, meskipun secara diam-diam, alias tanpa sepengetahuan Kiyoshi. Pada suatu hari, perwakilan dari klan Sezu menawarkan sebuah investasi besar kepada klan Shiromatsu. Mendengar penjelasan mengenai tawaran tersebut, Orochi tampak tertarik, dan ia pun menyarankan agar ketua Shiromatsu menyetujuinya. Mengingat, klan Shiromatsu sedang mengalami krisis keuangan. Akan tetapi, ketua Shiromatsu menolak karena ia merasa tidak dihargai. Karena seharusnya, ketua klan Sezulah yang harus mendatanginya secara langsung dan bukan malah mengutus perwakilan. Lalu di malam harinya, Orochi bertemu dengan Kiyoshi. Ia mengutarakan kekecewaannya kepada si ketua, yang malah menolak tawaran investasi yang ditawarkan oleh klan Sezu. Bahkan, Orochi menyebut kalau ketua Shiromatsu sudah tidak lagi setegas dulu, dan mungkin sudah saatnya untuk dilengserkan.
Mendengar hal itu, tentu Kiyoshi marah. Akan tetapi, ia tidak begitu memusingkan perkataan Orochi, mengingat, ia sedang dalam keadaan mabuk. Kemudian, Kiyoshi menyuruh Orochi segera pulang, sebelum kesabarannya hilang. Namun bukannya langsung pulang, Orochi malah menemui Miru, dan memaksanya untuk bercocok tanam. Tentu saja Miru menolaknya, karena ia sudah menganggap Orochi, seperti saudara kandungnya sendiri. Tidak terima dengan penolakan Miru, Orochi yang mabuk, malah tega menghajarnya. Di tempat lain, ketua klan Sezu, dan ketua klan Shiromatsu, melakukan pertemuan. Dalam pertemuan ini, ketua klan Sezu mengutarakan, kekecewaannya kepada ketua Shiromatsu, yang telah menolak tawaran investasi darinya. Dan ia juga mendesak, agar ketua Shiromatsu segera pensiun, dan menyerahkan kekuasaannya, kepada klan Sezu. Karena di bawah pimpinannya, ketua klan Sezu yakin, klan Shiromatsu akan sejahtera, dan kembali dihormati. Tentu saja ketua Shiromatsu menolak, menyerahkan kekuasaannya kepada ketua klan Sezu, yang sangat angkuh dan sombong. Bahkan, ia sanggup berperang sampai mati, untuk mempertahankan kekuasaannya itu. Sementara itu, Nick tak sengaja berjumpa, dengan rekan militernya dulu. Rekan Nick ini bernama Tommy. Tommy tidak menyangka, kalau sekarang Nick, menjadi petinggi Yakuza yang dihormati. Ia lantas meminta, untuk dibawa ke kediaman Nick. Tentu saja Nick menolak, dan ia menyarankan agar Tommy, berhenti mengganggu dirinya, yang sudah bukan lagi seorang tentara. Akan tetapi, Tommy malah mengancam, akan melaporkan Nick kepada organisasi militer. Jika Nick menolak membawa dirinya, ke kediaman Nick yang sangat mewah itu. Nick yang tidak ingin terlibat masalah, dengan terpaksa menuruti keinginan Tommy. Sesampainya di kediaman Nick, keduanya sempat minum bersama, sembari mengenang masa lalu. Namun tak lama setelah itu, Nick memutuskan untuk membunuh Tommy. Hal ini terpaksa Nick lakukan, agar Tommy, tidak melaporkan dirinya yang menjadi Yakuza, kepada organisasi militer Amerika. Karena jika hal itu terjadi, Nick akan kembali mendekam di penjara. Setelah itu, Nick menemui Miru, untuk menenangkan pikirannya yang kacau, karena baru saja membunuh rekannya sendiri. Namun setelah bertemu, Nick malah dibuat kaget, melihat kondisi Miru yang babak belur. Akan tetapi, Miru enggan mengatakan, kalau yang menghajarnya adalah Orochi. Karena ada masalah yang lebih penting, yang harus Miru katakan kepada Nick. Yaitu tentang dirinya, yang sekarang mengandung anak Nick. Miru lantas meminta Nick, untuk segera kabur sejauh mungkin, dan jangan pernah kembali lagi. Karena Miru khawatir, Kiyoshi akan membunuh Nick, yang telah menghamili adiknya. Mengingat, Kiyoshi menentang hubungan mereka berdua. Namun Nick yang bukan seorang pengecut, ia pun langsung menemui Kiyoshi, dan menceritakan semua yang terjadi. Nick bersedia menikahi Miru, dan bertanggung jawab menjaga anaknya. Tapi apabila Kiyoshi, tetap ingin membunuh Nick, atas apa yang terjadi kepada adiknya, Nick hanya bisa pasrah saja, dan berjanji tidak akan melawan. Menanggapi itu, Kiyoshi langsung mengeluarkan dua buah pedang, yang diwarisi oleh almarhum ayahnya. Dua buah pedang tersebut, digunakan untuk membunuh, dan juga untuk harakiri, alias bundir secara terhormat. Si ayah berpesan kepada Kiyoshi, untuk menggunakan pedang tersebut, dalam melindungi Miru adik perempuannya. Namun sekarang, Miru akan menyerahkan, kedua pedang tersebut kepada Nick. Karena mulai sekarang, Nicklah yang akan bertugas menjaga Miru. Dengan kata lain, Kiyoshi merestui hubungan Nick dan adiknya itu. Namun di balik itu, Orochi ternyata membelot dari klan Shiromatsu, dan malah bersatu dengan klan Sezu, untuk membunuh ketua klan Shiromatsu. Ternyata selama ini, pengkhianat dalam tubuh klan Shiromatsu, ternyata adalah Orochi sendiri. Lalu di keesokan harinya, Kiyoshi dan Nick, mengawal ketua klan Shiromatsu, ke sebuah butik jas.
Namun tanpa disangka, seorang penjahit jas di butik tersebut adalah anggota dari klan Sezu yang menyamar dan berusaha membunuh ketua Shiromatsu. Namun Kiyoshi dan Nick dengan sigap menyelamatkan sang ketua. Lalu Nick dan Kiyoshi bergegas membawa si ketua pergi. Namun saat hendak masuk ke dalam mobil, mereka malah diberondong tembakan oleh anggota geng Sezu. Malangnya, Kiyoshi harus tewas dalam serangan mendadak tersebut. Tetapi Nick dan sang ketua berhasil selamat. Kemudian, klan Shiromatsu berkumpul untuk mengambil langkah selanjutnya. Si ketua menugaskan semua anggotanya membantai para petinggi klan Sezu. Namun sang ketua melarang anak buahnya membunuh Orochi, walaupun ia sudah berkhianat. Si ketua sangat yakin kalau ia bisa membujuk Orochi untuk kembali bergabung ke klan Shiromatsu. Lalu dengan berat hati, Nick menemui Miru, menyampaikan kabar duka terkait kematian Kiyoshi saudaranya. Mendengar saudaranya tewas, tentu Miru sangat terpukul dan histeris sejadi-jadinya. Namun Nick berhasil menenangkannya. Lalu di malam hari, Nick dan anggotanya mulai berpencar, membantai para petinggi klan Sezu, satu persatu di tempat berbeda. Beberapa hari setelah itu, klan Sezu mengirim seorang bocil datang ke markas klan Shiromatsu. Klan Sezu mengajak klan Shiromatsu melakukan pertemuan tanpa senjata guna menyudahi pertikaian yang terjadi. Dengan kata lain, klan Sezu bersedia berdamai dengan klan Shiromatsu. Si ketua malah menyetujui pertemuan ini tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Padahal pertemuan ini adalah jebakan. Singkat cerita, kedua kubu akhirnya bertemu. Ternyata empat orang anggota klan Shiromatsu mengikuti jejak Orochi untuk berkhianat, yaitu membelot kepada klan Sezu. Kemudian, sang ketua menghampiri Orochi dan mengajaknya untuk kembali. Karena bagaimanapun juga, Orochi adalah anak angkat si ketua yang ia asuh sejak remaja. Akan tetapi, ketika mereka berdua berpelukan, Orochi malah menghabisi sang ketua menggunakan sebilah pisau. Nick dan kelompoknya berusaha melawan, namun mereka kalah jumlah, dan juga kalah senjata. Kemudian Orochi mendeklarasikan, bahwa sekarang, riwayat klan Shiromatsu sudah tamat. Orochi juga menegaskan kepada Nick, agar ia segera meninggalkan Jepang, termasuk meninggalkan Miru, dan cabang bayinya. Jika Nick menolak, maka ia akan bernasib sama, dengan Kiyoshi dan ketua Shiromatsu. Namun Nick yang murka, berusaha menyerang Orochi, namun inilah yang terjadi. Di keesokan harinya, Orochi menugaskan para polisi korup untuk menghancurkan markas klan Shiromatsu. Lalu di malam harinya, Nick menemui Miru, yang rumahnya dijaga oleh anggota dari klan Sezu. Kemudian, Nick membawa Miru ke tempat yang aman. Setelah itu, ia menelpon supir Shiromatsu dan memintanya berjanji untuk menjaga Miru dan calon bayinya, apapun yang terjadi. Lalu di keesokan harinya, Nick mendatangi markas klan Sezu, sembari membawa pedang peninggalan Kiyoshi. Nick meminta izin kepada ketua klan Sezu, untuk menantang Orochi berduel, satu lawan satu secara jantan. Akan tetapi, Orochi menolak tantangan dari Nick, karena status Nick sekarang, hanyalah mantan Yakuza. Ketika Orochi mengambil pedang Kiyoshi, Nick pun langsung menikam Orochi dengan pisau yang satunya lagi. Kelompok Sezu berusaha menyerang Nick, namun dilarang oleh si ketua. Ternyata ketua klan Sezu memang tidak suka dengan Orochi yang merupakan seorang pengkhianat. Ia lantas mengizinkan Nick pergi dengan selamat. Setelah itu, Nick menemui Miru dan disambut oleh anggota klan Shiromatsu. Mereka yang masih tersisa, menganggap kalau sekarang Nick adalah ketua klan Shiromatsu yang baru. Nick pun berjanji kalau ia akan membawa klan Shiromatsu menjadi klan yang berjaya lagi dan dihormati seperti dulu.
Lalu film pun selesai.